mengatakan bahwa memang betul pernah dikenalkan sama seseorang. Ya, ini lebih tepatnya saya katakan bukannya Sinta dijual, tapi lebih tepat diperkenalkan. Ya, sehingga Mbak Sinta ini dengan orang yang diperkenalkan sama Robi ini menjalin hubungan kasih loh. Ya, menjalin hubungan kasih. Jadi tidak ada sama sekali transaksi jual beli apa prostitusi online, itu tidak benar. Tapi Mbak Sinta dengan orang yang dikenalin oleh Robi ini menjalin satu hubungan yang serius pada saat itu, dan kebetulan orang tersebut memang single ya. Iya, single, usia dia 31. Jadi bukan laki orang, single. Ya. Dan dalam perjalanan kisah kasihnya sudah sampai mau ke jenjang pernikahan ya. Karena beda agama. Jadi akhirnya tidak bisa berlanjut. Dari kedua keluarga kan masih, saya kan beda agama ya, keluarga saya juga dengan keyakinan saya, keluarganya mantan saya itu juga maunya sama dia. Terus akhirnya kita berdua karena udah sama-sama suka, sama-sama cinta, apa gini aja ya, nikah di agama kamu, nyenengin orang tua kamu, terus habis itu nikah di agama aku. Aku berpikir gak bisa gitu. Berarti kita membohongin kedua orang tua, cuma hanya nyenengin orang tua, tapi kita mempermainkan agama, gak bisa. Jadi saya putus dengan dia pun gak ada orang ketiga gitu. Putusnya juga karena beda agama gitu.